Oke, dan akhirnya setelah bermain kurang lebih sekitar ya ada 6, 5 atau 6 tahunan, akhirnya kita bisa klaim hadiah gratisan di bagian sini guys ya, hadiah skin zodiak. Ini resmi ataupun bisa dikatakan full gratisan tanpa menggunakan diamond ataupun menggunakan kristal of aurora, dan kita dapatkan skin zodiak untuk saat ini yaitu ada Zack. Kita dapatkan ini punya untuk saat ini misi-misinya seperti biasa yang sebelum-sebelumnya ada. Untuk saat ini sudah beberapa bulan, lebih tepatnya sudah tidak ada lagi yang mendapatkan ini guys ya, batu zodiak ini. Nah, ini gue kurang beberapa langkah lagi di bagian zodiak summon, hanya butuh ini punya berapa, ini punya lumayan ada 5 atau berapa, butuh kurang lebih sekitar ya ada 9 atau 10 kalian. Oke, kita lihat untuk dapat skin Zack yang versi zodiak ini guys ya. Zodiak summon oke 92, masih ada lagi 92. Apakah bisa satu skin tanpa menggunakan oke 93 ataupun menggunakan Crystal of Aurora, kita lihat ya guys ya. Oke, ada sekitar 9 atau 8 batu meteor. Oke, di sini kita dapatkan secara cuma-cuma. Kalau perlu tambahan ya kita tambahkan kristal aurora berapa biji ya guys ya. Oke, 96, kurang 4 lagi. Harusnya cukup sih, atau kalau kurang ya kita coba tambahkan lagi. Oke, 97, masih ada satu lagi. Oke, 98 ini. Kalau misi yang dari sini sudah tidak ada lagi ya guys ya, misi yang dapatkan permata ataupun mendapatkan batu meteorit, ini adanya cuma di sini. Oke, dan kurang satu lagi, butuh 14 Crystal of Aurora dan kita akan resmi mendapatkan skin zodiak yang Cancer miliknya si. Oke, butuh 14 Crystal of Aurora untuk mendapatkan, untuk capai 100 dan mendapatkan skin dari mantap. Akhirnya setelah bermain kurang lebih sekitar ya ada 5-6 tahunan langsung dikasih. Ya, lama juga guys ya, karena ini gue coba dapatkan untuk misi-misinya sudah tidak ada lagi, dan sekarang kita dapatkan skin Cancer dari zodiak Zack. Ya, seperti ini untuk skin yang ke 227 skin Zack tema zodiak. Oke, kita coba unduh yang potret HD. Nah, seperti ini. Skin ini adalah skin ke 227 saya. Mantap. Untuk modalnya ya kalian bisa lihat tadi ada sekitar sudah sampai 100 ya guys ya. Ada sekitar 9 batu meteorit yang mana kita bisa dapatkan dari sini kalau hoki. Di bagian sini, nah di bagian quest ini guys ya, kalau hoki bisa dapat sini. Bagian quest, kalau hoki bisa dapat batu meteorit, tapi ya untuk saat ini memang misinya sudah diganti dan sudah tidak bisa dapat lagi. Biasanya ada misi yang dari sini kita bisa dapatkan batu, tapi untuk saat ini tidak ada lagi karena sudah, ya mungkin sudah dihapus beberapa bulan yang lalu lebih tepatnya. Jadi seperti itu, skin zodiak dari Zack sudah didapatkan secara cuma-cuma. Nah, meskipun cuma tambahan 14 Crystal of Aurora ya tidak begitu terasa ya guys, 14 Crystal of Aurora. Oke, skin Zack kita coba pakai di bagian mode versus AI saja sambil kita lihat untuk efek-efeknya. Ya, meskipun tidak terlalu bagus ya, tapi buat koleksi juga mantap ya guys ya. Mage Zack yang saat ini sedang di buff juga. Oke, akhirnya kita dapatkan skin pertama kali yaitu skin zodiak Zack.